satu diverifikasi kemudian lulus, atau dua diverifikasi tidak lulus, ya. Yang lulus dibagi dua lagi. Satu, verifikasi lulus dengan catatan. Nah, kata Pak Kakak tadi, mungkin ada yang sertifikatnya sudah rusak, ada yang nggak ditutup dan lain sebagainya. Ada yang diverifikasi tanpa catatan sama sekali, karena sudah sesuai semua. Dan dari 39 pekon yang sudah diverifikasi di Kabupaten Tanggamus, baru satu pekon, Pak. Itu di pekon. Ya, setelah kami berkeliling tadi, memang di Pekon Purwasari ini sudah melakukan proses, sudah berproses ya, berprosesnya sangat panjang dari tahun 2018 sampai sekarang ya. Dari beberapa rumah yang kita ambil sampling, sangat meyakinkan kalau di Pekon Purwasari ini ya, masyarakatnya sudah berubah, sudah banyak berubah. Dari tadinya beraknya dikali itu ya, saya tanya tadi, sekarang sudah punya jamban sendiri. Nah, tapi tidak, kita tidak bisa berpuas hati aja sampai di sini, karena bisa aja suatu saat balik lagi itu ke sungai yang besar tadi. Enak katanya di situ, adem, tipis ya beraknya di situ, kata nenek tadi. Nah, jangan sampai masyarakat kita balik lagi ke seperti semula, beraknya dikali ya Pak ya, atau beraknya di kebun gitu, di sawah. Dari Kabupaten Pak David ya, dengan Bapak Kabupaten Puskesmas, kami menyatakan bahwa desa Pekon Purwosari, Kecamatan Kelumbayan Barat, Kabupaten Tanggamus, lulus 100% obat. Tapi kerja keras semua masyarakat yang bekerja keras, dan juga dapat dukungan dari Bapak Kepala Pekon, Bapak Usrin. Nanti bukan hanya desa ODF, tetapi desa STBM, desa sanitasi total berbasis masyarakat. Amin. Tentunya hal itu tidak bisa terwujud kalau kita tidak bekerja sama, kita tidak bergandeng tangan, bekerja sama sekuat tenaga untuk mencapai itu. Kami minta dukungan dari Bapak, masyarakat semua di sini. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan ya untuk kita semua memperoleh atau kita meraih desa STBM itu, supaya masyarakat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Deklarasi Pekon ODF. Deklarasi Pekon ODF. Stop buang air besar sembarang tempat. Stop buang air besar sembarang tempat. Kami seluruh masyarakat Pekon Purwosari, Kecamatan Kelumbayan Barat, di Kabupaten Tanggamus, menyatakan bahwa, satu, perilaku buang air besar sembarangan, tempat, merupakan perbuatan tercela. Perbuatan tersebut tidak hanya merugikan bagi mereka yang melakukan juga merugikan keluarga dan orang lain. Dua. Sejak saat ini dan seterusnya kami tidak akan melakukan buang air besar di sembarang tempat. Kami menyadari bahwa untuk meningkatkan kesehatan merupakan tanggung jawab kami juga. Untuk itu kami akan senantiasa melakukan kegiatan terhadap semangat dan kemampuan yang kami miliki sehingga kami siap menjadi contoh bagi siapapun termasuk bagi seluruh masyarakat Kabupaten Tanggamus.
sembarangan tempat. Kami seluruh aparat Pon Purwosari. Bersama kami Kebumen Barat. Kecamatan Kebumen Barat. Di Kabupaten Tanggamu. Berikrar. Satu. Kami seluruh aparat Pon Purwosari. Siap dan akan menerapkan. Keberhasilan masyarakat Pon. Pekan Purwosari. Kecamatan Kebumen Barat. Di Kabupaten Tanggamus. Yang telah berhasil. Stop air besar sembarangan. Atau buang air besar sembarangan. Atau ODF. Melalui metode pendekatan. Sanitasi total berbasis masyarakat. Dua. Kami seluruh aparat Pekan Purwosari. Mendukung terwujudnya. Program sanitasi berbasis masyarakat. Menuju. Universal Action. Tiga. Kami seluruh aparat Pekan Purwosari. Siap untuk menumbuh kembangkan. Semangat kemandirian. Masyarakat di wilayah kami. Empat. Kami seluruh aparat Pekan Purwosari. Siap melayani aspirasi masyarakat. Lima. Semoga tekad kami ini akan mendapat kemudahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Purwosari 23 Desember 2021 selesai. Anita Pelita. Perwakilan dari Dinas Kesehatan Provinsi. Dalam rangka apa sih Bu ini? Dalam rangka ODF, Open Defecation Free di desa Purwosari, Kecamatan Lumbayan Barat. Bagaimana Bu? Upaya-upaya dari Dinas Provinsi untuk mewujudkan tempat ini. Ya, Dinas Kesehatan Provinsi bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus telah berupaya melaksanakan kegiatan ODF ini dari awal kita melakukan pemicuan untuk memperbaiki tangga sanitasi kita. Untuk di Kecamatan Kelumbayan Barat sendiri berapa pekan Bu yang udah dapat? Ya, untuk di Kelumbayan Barat ini kan ada 4 pekon ya. Ada 6 pekon. Tapi yang sekarang kita verifikasi itu baru 4 pekon ya. Baru satu pekon. Oh, perdana nih berarti. Perdana Kecamatan Kelumbayan Barat. Untuk hasilnya Bu? Untuk hasilnya alhamdulillahirabbil alamin pekon Purwosari sudah dinyatakan ODF pilar pertama, bebas buang air besar sembarangan. Tapi tidak hanya sampai di situ, masih ada 4 pilar berikutnya yang harus dilaksanakan oleh Pekon Purwosari. Untuk hasilnya Bu? Untuk hasilnya alhamdulillahirabbil alamin Pekon Purwosari sudah dinyatakan ODF pilar pertama. Gimana tanggapan dari kabupaten gimana? Ya, baik, terima kasih. Kami ucapkan terima kasih kepada tim provinsi bahwa hari ini salah satu kecamatan, tepatnya di Pekan Purwosari, Kecamatan Tuban Barat, kita sudah melakukan verifikasi ODF dan hasilnya kita dengarkan bersama bahwa Purwosari secara resmi menjadi pekan pertama yang stop buang air besar sembarangan atau kita kenal dengan istilah Pekan ODF. Di Kabupaten Tanggamus sendiri ada 302 desa dan kelurahan dan kita baru mencapai hari ini 40 pekon, tapi kita masih berjalan ada 11 pekon lainnya yang hari ini juga diverifikasi dengan waktu yang sama. Kami berharap mudah-mudahan dengan 11 pekon lainnya juga bisa menjadi pekon ODF, maka cakupan untuk Kabupaten Tanggamus akan bertambah dan ini akan menjadi sukses untuk bupati juga, untuk pimpinan kepala daerah, menjadi salah satu percepatan untuk mencapai Kabupaten ODF tahun 2022. Untuk harapan kedepannya gimana? Harapan kedepannya kami berharap khusus untuk Kecamatan Kelumbayan Barat, mudah-mudahan ada 6 pekon, 1 pekon sudah ODF, maka 5 pekon di tahun 2022 ini bisa menyusul menjadi pekon ODF dan harapannya menjadi kecamatan ODF pertama. Karena lingkup dari sasaran pekon sendiri yang hanya cuma 6 pekon ini,
bisa menjadi langkah konkret yang lebih cepat dibandingkan pekan-pekan lainnya atau kecamatan lainnya. Sehingga Kecamatan Tumbuhin Barat kalau bisa 2022 harapan kita bersama bisa terwujud menjadi kecamatan ODF pertama di Kabupaten Tanjungpinang. Dengan Bapak siapa? Saya dengan David. Dari tim mana? Mewakil dari Dinas Kesehatan. Oke, terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih khususnya dari tim verifikasi provinsi dan juga dari kabupaten yang sudah memverifikasi terwujudnya pokon ADF yang mana alhamdulillah tadi sudah diverifikasi ke langsung ke lokasi ataupun ke rumah-rumah warga yang alhamdulillah tidak ada catatan, artinya dengan hasil yang sangat baik hasilnya. Sehingga juga saya juga mengucapkan terima kasih pada khususnya UPT beserta bidan desa juga beserta seluruh perangkat aparat desa yang sudah bekerja sama kerja keras ingin mewujudkan daripada menuju pokok ODF, yang mana itu juga ini adalah atas kerjasama semua dari tokoh masyarakat, tokoh agama dan juga tokoh pemuda, ibu-ibu PKK juga alhamdulillah sangat mendukung dengan program ini. Sehingga alhamdulillah pada hari ini alhamdulillah sudah dinyatakan resmi pokok ODF Kecamatan Tumbuhin Barat Kabupaten Tanggamus. Oke. Ini untuk program ini Pak dimulai dari tahun berapa Pak? Program ini saya anggarkan dari tahun melalui dana DD dari tahun 2018 sampai tahun 2019. 2020 alhamdulillah kita juga mendapatkan bantuan dari kementerian apa namanya melalui program STBM Plus. Alhamdulillah sukses semua. Respon dari masyarakat gimana Pak? Alhamdulillah tadi dari provinsi sehingga mendengarkan langsung sendiri respon dari masyarakat, sehingga banyak ucapan terima kasih atas program ini, khususnya bantuan dari mulai apa jambanisasi sampai ke bak airnya ya, bak mandi sampai ke klosetnya, sehingga masyarakat merasa memiliki apa namanya hasil daripada pembangunan melalui dana desa tahun 2018 tahun 2019 tersebut. Terima kasih. Dengan Bapak siapa Pak? Dengan Bapak Kusrin, Kepala Pokon Purwosari. Oke, terima kasih.